Budek kakak ini. Udah lama setengah pergi aja. Coba buka, siapa tahu bisa. Jangan. Coba aja, ayo. Coba aja. Loh. Ini kayaknya nggak ada orang. Jangan, nanti rusak loh. Hah? Jangan, nanti rusak loh. Kan ini punya aku. Kan kamu? Iya. Kok ketawa? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Subscribe YouTube Vivan the S. Vivan the S. Kak, misi. Iya, kenapa? Boleh numpang duduk sini nggak? Saya capek. Boleh minta uang nggak? 2.000 aja. Saya capek, Kak. Saya di sini deh, nggak apa-apa. Soalnya saya belum makan juga, Kak, dari tadi. Udah, Mas, jangan. Nggak usah. Kalau nggak, kamu pergi aja di sana. Aja di sana. Jalan kayak di sana. Kan tadi saya habis diusir juga kak di sana. Ya kenapa di sini kan banyak tempat lainnya kok. Tapi saya lapar kak. Boleh minta itu timunnya enggak? Saya juga lapar mas. Mending cari di sebelah sana atau di sebelah situ kan ada juga orang-orang baik. Ya udah saya minta uang 2.000 aja deh. Gak punya. Masa gak punya uang 2.000? Ntar gimana bayar parkir? Nanti via transfer bisa kalau makanya. Tapi parkir kayaknya gak bayar sih, gak ada orang parkir juga. Mana ya? Minta tehnya deh. Terus kalau ini mau diminumannya aku minum mana? Minum apa dong? Itu kan ada minumannya kakak. Saya masih pergi aja deh dari sini. Saya capek kan, nggak punya siapa-siapa di sini. Terus emang aku siapa kamu? Kenapa harus minta tolong sama aku? Siapa tahu kakak bisa bantu gitu loh. Kasih aku saya itu. Mas, aku juga orang susah di sini, aku juga mau anak kos kan. Ini cari yang lain aja. Tapi kan nah, kalau anak kos kan bisa minta sama orang tua. Ya, bisa sih. Tapi kan buat kehidupan aku sendiri aja aku belum cukup. Udah lah, jauh-jauh sih. Itu kayaknya enak kah timunnya? Ini cari yang lain aja kalau mau. Tadi saya abis dari sana juga diusir, makanya kesini. Itu HP kakak bagus, masa nggak punya uang 2.000? Atau saya ngamen deh, saya nyanyi, ntar kakak kasih uang. Ya nyanyi di tempat-tempat yang aku rame itu kan bisa itu rame, kenapa harus di sini? Karena kakak yang lagi duduk sendiri, kan ini malam minggu. Kalau saya ganggu orang pacaran kan gak enak. Mending ganggu orang jomblo kayak kakak. Ya nanti ya nggak jomblo. Kalau aku kan punya pacar. Nanti taunya kalau aku ada cowok lain. Kalau cowok aku tahu, kiranya siapa aku sama cowok? Kan aku ini pengamen, pemulung. Masa pacarnya cemburu sama pemulung? Pacarku tuh overprotective, mas. Berarti nggak boleh kenalan? Ya udah, kenalan dulu. Udah dong. Nggak mau kenalan?
pergi aja nih dari sini. Saya nggak punya teman kak di sini. Saya. Ya udah cari yang lain aja lah, jangan di sini. Saya nyasar. Ini tempat orang aman loh. Kalau diganggu terus juga orangnya bakal nyasar. Emang nama kakak siapa? Pak? Lia. Oh ya udah, berarti saya pesan makan aja atas nama kak Lia. Kok atas nama Lia sih? Ya atas nama Mas yang aja yang baik. Kan saya nggak punya uang. Ya udahlah, carilah usaha segala macam, kan masih muda, masa harus jadi pengemis sih. Ya udah, saya ngamen depan kakak, nggak apa-apa, ntar ditransfer aja. Saya ntar saya buat ATM. Kalau kayak gitu namanya pemaksaan dong. Udahlah, sana Mas yang di sini. Tapi yakin kakak nggak mau dengar suara saya? Suara saya bagus loh kata nenek saya. Siapa ya yang punya mobil putih itu ya? Siapa? Itu bukan punya saya, Mas. Oh, mungkin pemilik. Pemilik angkringan ini mungkin ya? Mungkin banyak nih. Aku mah motoran aja. Apa? Aku motoran aja. Motor. Motor buat apa motoran? Kan kosku dekat. Oh, kakak motoran ke sini. Iya. Oh. Terus kenapa? Mau ajak saya motoran bareng? Ya enggak lah, katanya tadi tanya itu mobilnya siapa? Iya, maksudnya aku nanya itu bagus gitu mobilnya gitu. Penasaran itu punya siapa gitu. Ya udah beli aja Mas kalau mau. Emang kakak mau ngasih saya uang buat beli mobil? Mana ya? Atau saya nyanyi-nyanyi hibur kakak deh, nggak apa-apa. Kasih saya timun satu aja, saya lapar kak. Ya, saya nyanyi ya. Wongkong ini kok dibanding-banding ke saya-saya ke emas di kala. Wah. Tapi kok nggak dimakan-makan? Ya nanti lah, lagi gabung makan. Gara-gara saya? Iyalah. Enak banget itu. Boleh minta nggak? Nggak boleh. Minta ya? Minta ya? Nggak usah, pergi aja Mas. Nanti kalau saya pergi nanti kamu kesepian. Ya emang hari-hari kesepian terus kok. Udah biasa. Kalau orang biasa kemana-mana sendiri itu tandanya orang jomblo. Ya mana ada. Itu malsa malam minggu nggak sama pacarnya. Tuh sama pacarnya. Gak lah maksudnya pergi aja lah dari sini. Tapi kasih uang 2.000. Gak punya uang cash. Tapi aku butuh teman kak. Aku pengen kenalan boleh nggak? Udah lah mas, jauh aja dari sini. Yang emang saya bau? Bau. Kalau saya harum baru mandi aja terakhir itu 3 bulan lalu. Hah? Ya bau lah 2 bulan yang lalu gimana? 3 bulan. Gimana 3 bulan? Budek kakak ini. Udah lama sana pergi aja. Udah lama sana pergi aja. Banget orang di sini pada jahat semua. Pasti nggak ada yang mau sama dia. Pasti kakak jomblo gara-gara kakak jahat. Mana ada yang mau sama kakak kalau kayak gitu. Udah lah, pergi aja mas. Aku nggak mau. Mas, nggak mau. Gimana sih?
Lapar banget ke? Ya udahlah. Atau aku nyanyi lagi? Main aja lah, kan banyak orang tuh yang pikir jalan dan ganggu aku lah. Ya udah, aku hibur terakhir deh. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maaf, gak senang pergi aja. Ganggu tau gak sih? Orang lagi makan. Jahat banget jadi orang. Padahal aku cuman pengen kenalan. Padahal kata nenek saya, sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Tapi kok dia jahat sama saya ya? Tapi kenapa kakak ngedorong saya? Ya mas pergi aja. Bismillahirrahmanirrahim. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أن إنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Kenapa kak? Tadi aku udah ngomong sama masnya. Apa? Tadi aku udah ngomong sama masnya. Kenapa kakak minta maaf kayak gitu? Aku tadi gak aja sih sama masnya. Soalnya saya di sini gak punya siapa-siapa kak. Gimana? Soalnya saya di sini gak punya siapa-siapa.
Iya sih belum apa-apa. Gak apa-apa. Belum makan aja. Belum aku makan kok. Di sini aja saya makan. Kakak aja yang di sini ya. Saya di sini aja deh. Pakai kopi. Kakak di sini aja. Kita apa ini? Ya kok. Saya minta timunnya dulu deh, boleh? Minta timun. Boleh? Ya dari tadi pagi keliling ke nyari botol sama sekalian ngamen. Terus kalau ngamen itu dapat berapa? Biasa 20.000. 20.000. Iya. Buat apa cukup sih buat makan, saya makan sekali sehari. Tapi tadi tuh belum makan sama sekali. Soalnya saya tadi lagi gak enak badan kan. Jadi saya gak keluar di jalan-jalan besar. Tidurnya di mana? Hah? Tidurnya di mana? Di pinggir jalan, ini kan udah nutup. Biasanya tuh tidur pinggir jalan. Yang toko-toko orang udah nutup. Kamu nggak takut tidur di jalan kayak gitu? Takut kenapa? Ya takut kalau misal ada orang yang jahat. Tapi kan jahatnya ngapain kan? Kan biasanya orang ngejahatin orang yang apa namanya? Yang punya apa-apa. Saya kan nggak punya apa-apa. Kalau dia mau nyuri kan nggak ada yang dicuri juga dari saya. Tapi kan nggak semua, kalau orang nafsu itu kan apa aja bakal dijahatin kok orang-orang. Kayak dipacok kek, buat pelampiasan kek. Mudah-mudahan dijauhin. Kamu nggak takut kalau kayak gitu? Takut sih kak, soalnya kan kalau tiba-tiba kayak gitu kan takut. Ya kenapa harus tidur di pinggir jalan? Soalnya nggak tahu mau tidur di mana kalau... Kalau ya, emang kamu nggak usah nyari kerja, walaupun kerja apa kan? Udah kak, tapi saya nggak punya pengalaman apapun. Tapi saya mau belajar apapun. Soalnya saya SD aja nggak tamat saya. Soalnya nggak ada biaya dulu buat lanjut SD. Soalnya orang tua saya udah pisah. Saya tinggalnya sama kakek nenek. Asli NTB. Mana? NTB. NTB? Nusa Tenggara Barat. Sampai Jogja? Merantau? Iya. Iya, waktu itu apa namanya? Aku pengen ngamen kan di bus. Nah. Terus enggak tahu lah aku ketiduran tiba-tiba udah nyampe Surabaya. Ternyata aku naik kapal, ternyata busnya itu naik kapal nyebrang dari Lombok ke Jawa. Makanya aku terus aku diantar ke apa namanya ke Jogja. Soalnya busnya tujuannya ke Jogja. Aku nggak tahu apa-apa. Akhirnya ya udah. Kebetulan nenekku juga udah nggak ada. Saya sedih kak. Tapi sebelum saya makan boleh nggak saya solawat lagi? Boleh. Kakak tunggu sini ya. Saya mau ngambil sesuatu. Ini saya punya apa? Punya HP. Dikasih sama nenek waktu itu buat ngabarin kakek. Terus kenapa
kenapa HP-mu nggak dijual aja buat itu? Kan nggak bisa ngabarin kakek nanti. Iya, maksudnya HP-mu tuh dijual terus ganti yang baru tapi agak-agak second harganya yang sendiri. Ini juga udah mulai retak tuh kak tuh. Boleh salah sekali lagi nggak? Tapi nggak keganggu. Nggak keganggu. Boleh bantu bismillah nggak? Gimana? Boleh bantu bismillah nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijratu rihlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام على الهادي الكون يردد آمينا الله تكفل يحمي ولي أصبح يفدي وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توفيه بنت الصديق توفيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا Kenapa? Kok kakak berkaca-kaca gitu? Hah? Kakak pernah dengar sholat ini? Pernah dengar sholat ini? Belum pernah? Tapi pernah dengar sholat? Sholat apa yang pernah didengar? Sholat Allah Al-Kafi gitu ya? Gimana? Al-Kafi. Allahul Kafi. Gimana? Allahul Kafi. Bisa? Mau dengar? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, dikusul kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.
gitu kan. Tadi maaf ya, tadi aku udah. Kamu berbakat loh. Hah? Kamu tuh harus berbakat loh. Kenapa sih harus pilihanmu harus jadi pemulung? Ya, aku nggak tahu juga. Ini udah takdirnya. Aku mau kerja apa coba? Aku udah minta tolong sana sini, nggak ada yang mau nerima. Soalnya orang-orang pada ngira aku orang jahat. Nanti aja deh, soalnya aku penasaran sama ini mobil itu. Kakak tahu nggak siapa yang punya? Nggak tahu. Apa kita coba buka aja kali ya? Itu mobil siapa? Siapa tahu bisa dibuka gitu. Aku bisa nyetir loh. Ya, tapi kan itu bukan mobil kamu. Nanti kalau dikira kita maling gimana? Nggak apa-apa, kita coba aja yuk. Jangan. Tapi aku juga loh. Soalnya aku belum pernah pernah sih naik mobil. Tapi itu kan buat siapa? Kita coba aja. Nanti dikira kita maling. Kita coba aja, Kak. Janganlah. Soalnya aku suka lihat modelnya, Kak. Gimana kalau kita lihat aja yuk? Gimana? Gimana kalau kita coba buka? Siapa tahu bisa. Jangan, coba aja, ayo. Coba aja. Ini mobil siapa? Nanti kalau rusak, kita harus tanggung jawab loh. Kamu... Ini kayaknya nggak ada orang. Jangan, nanti rusak loh. Hah? Ini bukan mobil kita, bukan mobil kamu juga. Tapi aku pengen naik. Jangan, nanti kalau rusak. Tapi aku bisa loh bukanya. Jangan. Percaya nggak kalau aku bisa buka? Nggak percaya. Nih lihat ya. Tuh jangan, bisa kan? Nanti rusak. Kamu yang harus ganti lagi loh. Ini bisa terbuka. Janganlah, nanti kita dikira maling. Ini bisa kebuka, berarti kalau kita bisa buka mobil berarti itu milik kita. Gimana kalau kita mau jalan-jalan aja? Ini aku punya sesuatu nih. Itu kuncinya siapa? Kunci mobil ini. Kok bisa? Jangan kamu. Kan ini punya aku. Sama kamu? Iya. Kok ketawa? Emang gak percaya ini mobil gue? Terus masa sih? Terus kenapa kamu harus jalan kayak gini, pakai baju kayak gitu? Terus kenapa kamu harus bilang gembel? Gak ya kan? Punya rumah, gak punya apa-apa. Ya kan, apa namanya? Kenapa kan harus gabut? Kayak gabut. Gimana? Gabut. Gabut. Iya, makanya aku ini aku kan orangnya sederhana. Jadi kalau pakai baju ya kayak gini. Kenapa? Percaya enggak kalau ini mobilku? Enggak sih. Ini kuncinya. Ini ditutup. Tuh. Kamu enggak maling kan? Enggak lah. Mana ada maling mobil kayak gini. Tapi ntar aku jelasin, tapi aku mau ngasih tahu sesuatu. Mau ngasih saran aja sih buat ke kakak gitu. Jangan pernah apa namanya? Jangan pernah mandang orang itu dari sebelah mata gitu kan. Karena apa namanya? Semua orang di mata Allah itu sama gitu. Pesan saya ke kakak, tetaplah berbuat baik sesama manusia. Ya. Mending kita ngobrol di sana aja yuk. Yuk.